بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على نبينا محمد وعلى آله wa man tabi'ahum bi isanin ila yumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa sekalian yang ada di channel Rumah Iso TV, yang ada di Instagram Rumah Iso, kemudian yang ada di Facebook Alhamdulillah kesempatan pada sore hari ini kita akan duduk sejenak dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita semuanya. Insya Allah kita akan mengkaji pembahasan mengenai buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Yang ini jadi kajian rutin kami sebenarnya di Masjid Agung Sleman setiap selasa sore ini dan kami lanjutkan di kesempatan sore hari ini, di mana kita sudah membahas setelah sebelumnya tentang hukum franchise. Ya, hukum franchise kami sudah bahas kesimpulannya boleh, namun dilihat transaksi franchise-nya itu seperti apa, yang dijual barangnya itu apa, kemudian kerjasamanya itu bagaimana. Nah, itu yang diperhatikan dalam franchise, ya asalnya boleh sebagaimana ketika seorang itu menjual hak ciptanya dia nulis buku kemudian dia jual pada orang lain itu dibolehkan dan ini sah sah saja dalam hal jual beli kali ini ya kita bahas kezoliman terhadap orang banyak jadi Erwan di Termizi setelah mengingatkan tentang atau menjelaskan tentang kezoliman karena harta haram dari zolim ada zolim terhadap individu dan juga ada zolim terhadap orang banyak. Kali ini kita bahas zolim terhadap orang banyak. Beliau katakan di halaman, "Sampai saya menggunakan cetakan ke-22, sebenarnya apapun muamalat yang melanggar syariat pasti akan berdampak kezoliman terhadap masyarakat banyak." Nah, dikatakan itu berdampak kezoliman terhadap masyarakat banyak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, sebenarnya kezoliman yang kita bahas sebelumnya ini kaitannya dengan kezoliman terhadap diri sendiri, terhadap diri individu tertentu. Sebenarnya, kalau kita pandang, itu juga merugikan orang banyak. Baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya ya, kemarin sudah dibahas jual beli kaitannya dengan menjual barang najis. Ya, ini pengaruhnya pada satu orang, dia jual pada satu orang. Ya, dia jual pada satu orang, namun pengaruhnya pada yang lainnya lagi. Ya, pengaruhnya pada yang lainnya. Maaf, yang di Facebook saya pakai suara langsung, tidak pakai mic, yang di Instagram juga jadi. Bisa mendengarkan karena ini di ruangan tertutup, kecuali yang di YouTube, biar nanti ada rekaman. Jadi, bisa beralih ke YouTube untuk mendapatkan rekaman ini, ya. Bisa beralih ke YouTube untuk mendapatkan rekaman ini nantinya. Baik, yang namanya seorang itu jual sesuatu, najis, itu asalnya dampaknya pada individu tertentu. Namun, pengaruhnya bisa untuk masyarakat banyak. Pengaruhnya itu bisa untuk masyarakat luas. Kata Ustaz Terwandi seperti itu. Lalu beliau katakan, akan tapi pembahasan ini dimaksudkan untuk menjelaskan kezaliman dalam muamalat yang berdampak langsung terhadap masyarakat banyak. Jadi dampaknya itu langsung pada masyarakat banyak. Berikut ini beberapa bentuk muamalat yang menzolimi orang banyak. Ya, sekarang kita lihat muamalat yang langsung menzolimi orang banyak. Ada bentuk yang pertama, gish. Gish itu artinya berbuat culang, curang dalam berdagang. Bentuk yang pertama itu adalah gish. Gish itu bentuk curang dalam berdagang. Yang dimaksud gish di sini kata Ustadz Irwandi adalah penjual menampilkan barang tidak sesuai dengan hakikatnya. Atau ia menyembunyikan cacat dari barang. Jika pembeli mengetahui hakikat barang sesungguhnya, ia tidak akan membeli barang dengan harga yang diinginkan penjual. Ingat ya, kalimat terakhir ini penjelasan yang bagus nih: disebutkan ia ada cacat yang dia jual, namun cacat ini apa? Jika pembeli mengetahui hakikat barang sesungguhnya, ia tidak akan membeli barang tersebut. Jadi, kalau dia tahu itu cacat, dia tidak akan beli. Ya, jika dia tahu itu cacat tidak akan beli. Nah, itu bedanya. Berarti ada barang itu yang cacat. Oh, ketika diserahkan ini, oh ini cacat cacatnya biasa ya ini. Si pembeli nggak nganggap itu masalah, dia tidak akan protes itu. Maka kalau cacatnya seperti ini tidak masalah. Ya, cacatnya seperti ini tidak masalah. Jadi, tolong dibedakan Ya perbedaannya di situ. Lalu dari definisi di atas jelas bahwa penjual mengguna, menggunakan gish untuk meraup untung yang lebih besar dari harga biasa dengan cara berbohong. Nah, dicontohkan di sini oleh Ustadz Irwandi seperti penjual mobil bekas memoles demikian rupa. Mobilnya tadi, sehingga pembeli tidak menyangka bahwa mobil itu bekas tabrakan, atau si penjual diam, tidak mengungkapkan cacat yang terdapat pada mobilnya, atau mobilnya memang dalam keadaan bagus, akan tetapi dijual dengan harga jauh. Melebihi harga pasar, dikarenakan pembeli tidak tahu harga dan tidak pandai menawar. Ini juga dikatakan "gish". Lihat sini, bentuk-bentuknya ya? Ya, bentuk-bentuknya di sini satu. Ada contoh-contohnya: sini penjual mobil bekas, dia poles mobilnya yang sudah tabrakan beberapa kali. Akhirnya, dia diamkan itu. Si pembeli tidak menyangka bahwa itu mobil bekas, atau mungkin sudah lima tahun dia sangka. Oh, ini karena dipoles bagus, dikira ini keluaran tahun yang lalu. Misalnya, ya. ini keluaran tahun yang lalu. Atau tadi bentuknya dia tidak mengungkapkan cacatnya tadi. Dia jual gitu saja tidak mengungkapkan cacatnya. Ya, tidak mengungkapkan cacatnya. Atau mobilnya memang dalam keadaan bagus tetapi dijual harga terlalu tinggi. Nah, ini bentuk kedua berarti ini dijual harga terlalu tinggi dari harga pasar dan si pembeli ini cuma orang yang asal beli tidak pintar menawar. Nah, seperti ini tidak dibolehkan. Ini namanya gish. Bentuk lain dari gish adalah mengurangi timbangan dan takaran. Dengan tujuan ia mendapat keuntungan dari selisih barang yang ditimbang dengan benar. Jadi dia sengaja kurangi. Ya dengan trik-trik lah pedagang-pedagang itu paham kayak begitu trik-triknya. Ya, ya pedagang-pedagang itu paham trik-triknya kayak gitu. Kalau memang ada trik yang bermasalah di sini, syariat tidak perkenankan, maka dia melakukan bisnis itu. Ini contoh ya, dan pengertiannya tadi seperti disebutkan oleh Ustaz Irwandi penjual menampilkan barang tidak sesuai dengan hakikatnya. Atau ia menyembunyikan cacat dari barang tadi, di mana ya ada catatan tadi ya, jika pembeli mengetahui hakikat barang sesungguhnya, ia sebenarnya tidak jadi beli atau tidak akan tawar dengan harga segitu. Berarti di balik itu sebenarnya bisa jadi transaksi tidak terjadi, atau harga tidak sesuai dengan harga itu sebenarnya bisa lebih rendah. ya, ini yang dilakukan. Nah, intinya Ustaz Irwan diterangkan di sini, pedagang muslim wajib jujur. Tidak boleh curang. Ya. Pedagang muslim itu wajib jujur, tidak boleh curang. Seorang pedagang muslim dapat meraih derajat yang tinggi bersama para nabi di akhirat kelak dan mendapat keberkahan hidup di dunia dalam hartanya, ia dapat meraihnya melalui profesinya sebagai pedagang tadi. Jadi pedagang itu bisa jadi jalan untuk masuk surga. Hal itu dicapainya dengan bersikap jujur. Caranya gimana? Tidak menaikkan harga terlalu tinggi. Dan tidak menyembunyikan cacat barang yang ia ketahui kepada calon pembeli. Lihat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: at Atajirus soduk al aminu ma'an nabi nawasidiki nawasyuhada. Dalam hadis riwayat termizi derajatnya itu Hasan. Para pedagang yang jujur, ingatnya, pedagang yang jujur lagi dapat dipercaya akan bersama para nabi, siddiqin dan orang-orang yang mati syahid. Akan bersama dengan para nabi, bersama siddiqin dan orang-orang yang mati syahid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda ketika beliau menyebutkan tentang masalah khiyar Fa in sadaqa wa bayyana burikalahuma fi bay'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat jika penjual dan pembeli jujur serta menjelaskan cacat barang niscaya akad jual beli mereka diberkahi nah, jika saling jujur nih tidak berbuat curang Tapi, jika keduanya dusta, menyembunyikan cacat barang, niscaya dihapus keberkahan dari akad jual beli mereka. Dihapus keberkahan dari akad jual beli mereka. Ingat, baik-baik itu, dan sebaliknya. Pedagang yang menipu, curang dan tidak jujur akan berada dalam kehancuran di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah telah tunjukkan azabnya kepada penduduk kota Madian Umat Nabi Syuaib. ini umat Nabi Syuaib. Yang dikenal curang. Ya, dikenal curang dan menipu dalam jual beli. Mereka itu mengurangi takaran dan timbangan. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 85. Wa ila Madyana akhahum Shu'aib qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum fa'awful kayla wal mizana dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka situ diutus Nabi Shuaib ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagi selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Ini demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Juga di dalam surat asy satu 177 sampai 183. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجرين إن أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تأثوا في الأرض مفسدين تلك شُعَيْب berkata kepada kaumnya ya ketika Syuaib itu berkata kepada kaumnya mengapa kamu tidak bertakwa sesungguhnya aku itu adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu ada ajakan itu upahku tidak lain balasanku tidak lain hanya dari Allah saja Rob semesta alam Sempurnakanlah takaran. Nah, ini lihatnya kesalahan mereka berarti biasa kurangi takaran. Maka Nabi Syuaib sini katakan dalam ayat ini, sempurnakanlah takaran. Nah, itu Allah perintahkan pada Nabi Syuaib, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Jadi kisah Shu'aib ini sudah kami bahas ya di ya sudah banyak kami jelaskan di kisah Nabi yang kami biasanya bahas di siang hari. Nah, itu bisa ditonton di YouTube kemarin ada di pembahasan di playlistnya nanti lihat tentang kisah Nabi ya. ada bahasan-bahasan kami di situ tentang Nabi Shu'aib. Bahasanya singkat. Nah, di situ dikatakan janganlah kamu merugikan manusia karena mengurangi takaran, mengurangi timbangan merugikan orang lain. Itu termasuk kish. Dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. asy satu 17 sampai 183. Dan keterangan ini ada di ah, mumpung ada kitab ini ya. Ada di buku kitab al bidaya wa -Nihayah. Ya. setelah pembahasan Nabi Nuh kemudian beralih pada kisah nanti ada Ibrahim ya Ibrahim nanti setelah Nabi Ibrahim ya itu bahas keponakannya Lot setelah Lot baru dibahas tentang Nabi Syuaib dibahas tentang Nabi Shu'aib. Ya, tahu dosa-dosa kaum Lut bagaimana kan? Homoseks, dosa-dosanya kaum Shu'aib itu karena masalah timbangan tadi. Kaumnya itu namanya Madian. Ya, sekali lagi kaumnya itu namanya Madian. Kalau di sini di jus pertama halaman 425. Ya. Tadi di antara ayat-ayatnya tadi di ala araf sudah kita baca. Mereka tinggal di tempat yang namanya Madian. Sebuah negeri itu ada di saat ini di dekat Syam, sana di sekitar Syam, yaitu antara Hijaz ya Hijaz itu di Arab sana dan dekat dengan kaum Lut negerinya nah di situ disebutkan kisah mereka di sini sebagai kaum yang kufar yaitu mereka penuh kekufuran yaktau sabil, biasanya merampok kalau ada orang yang lewat di situ yukhifun al marrah ada orang yang lewat mereka jadi perampok sih takut takuti mereka itu menyembah yakbudun al aika wa ashabul aika tiwa kaum ashabul aika ya yaitu syajarah pohon min al aik maka mereka disebut ashabul aika Nah di sini katakan ya mikyal wal mizan. Mereka berbuat curang, kurangi takaran, kurangi timbangan. Ya, mereka kurangi takaran, kurangi timbangan. Wa yutofifu Nah ini yang disebut dengan wailul lil mutaffifin. Ya, Wailul lil mutaffifin ya itu. Kemudian yakuzuna bizaid wa yadfauna bin Mereka kalau minta ya yakudun ngambil, ngambilnya itu lebih, namun kalau serahkan itu dikurangi. Jadi kalau masalah timbangan dia datang kepada penjual minta penjual eh ayo tambah tambah. Namun kalau mereka mau bayar mereka kurang kurangi gitu. Maka diutus Nabi Shuaib di tengah-tengah mereka yang penuh dengan kesyirikan yang di mana tengah masyarakat mereka itu juga suka merampok suka berbuat curang dalam perdagangan. Nah, lantas sebagian ketika diutus Nabi Syuaib. Ya, ketika diutus Nabi Syuaib, ada yang beriman namun mayoritasnya itu kafir dan itu rata-rata. Ya, dan itu rata-rata dari pengikut para nabi. Ya, jumlahnya seperti itu. Saya matikan komen di Instagram dulu. Ya, pengikut para nabi rata-rata seperti itu Yang beriman sedikit Yang Kufur mayoritas Maka ketika diutus nabi syu'aib Larang tadi syirik Larang tadi mereka rampok Larang tadi harta ar orang itu mereka kelabui Larang mereka itu Untuk berbuat curang ya. Namun Yang mengikutinya cuma sedikit saja Ini ya di kitab Al Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibn Kathir. Jadi kalau mempelajari kisah-kisah para Nabi lengkap itu di kitab Al Bidayah wa Nihayah ada ringkasannya versi ringkas yang bapak ibu-ibu bisa peroleh untuk dikaji di rumah. Jadi cerita anak di rumah kami bahas biasanya setiap hari siang dengan anak-anak kami dan kami siarkan langsung dari jam 11 sampai jam setengah dua siang. Kalau mau ikuti silahkan, mudah-mudahan bisa raih manfaat di situ. Nah, kita balik lagi. Ya, balik lagi ke buku Ustadz Irwandi. Nah, di sini kemudian disebutkan. Nanti siapkan pertanyaan, silahkan yang di YouTube bisa tulis. Saya sudah lihat komentarnya di sini, baru satu yang mau bertanya. Bisa baca, saya tinggal baca satu halaman lagi. Dari sekarang bisa nanya. Kemudian yang di Facebook, ya para pendengar fanspace Rumah Iso, bisa dicatat pertanyaan, nanti saya buka langsung. Instagram tunggu dulu karena Instagram ini paling ramai kalau komentar. Nanti tunggu dulu, nanti setelah saya kasih waktu, ya kemudian nanti bisa bertanya. Ya monggo nanti silakan tanya. Bagusnya awali dulu dengan terkait materi kita lagi bahas arta mau Umat kontemporer ya. Jika materinya sudah pernah saya bahas saya jawab di sini. Ya dan kalau materinya belum jawab saya tunda. Ya, karena anda bisa ikuti uh, rekaman kami ini nanti di. YouTube sudah ditaruh di situ atau nanti ada sesi tanya jawab lebih luas lagi nanti malam di malam saya buka sesi Q&A question and answer nanti jam 8 malam bisa ikuti di situ saya bahas tema malam ini tentang vidya dan kodok puasa ya tentang vidya dan kodok puasa silahkan ikuti cuma di channel YouTube saja ya cuma di channel YouTube saja nanti jam 8 malam on time cuma 30 menit 30 menit selesai Ya, saya anggap sudah cukup, cukup. Nanti pertemuan berikutnya lagi. Ya, sekarang yang saya usahakan jawab yang materi dulu. Pertanyaan umum nanti malam ya. Saya buka tiap malam itu. Jadi catat waktunya. Biar waktu kita berkah tidak sia-sia. Dan yang tadi saya katakan, aduh Ustadz ini jauh kita nggak ngaji lagi. Ya. Yang tanya jam tayang live siang itu jam 11 ya. Jam 11 sampai jam setengah dua Itu dengan anak-anak cerita anak. Itu yes, tentang cerita para nabi tadi tentang Nabi Yusuf yang kita bahas. Monggo silahkan tuliskan pertanyaannya. Lalu, akibat kesyirikan yang mereka lakukan dan kecurangan mereka dalam berdagang, maka Allah timpakan kepada mereka berbagai macam azab. Azab bermula dari hawa panas karena Allah menghentikan angin bertiup selama tujuh hari, saat itu air tidak berguna, begitu juga naungan dan berdiam di rumah. Karena sudah tidak tahan lagi, mereka meninggalkan rumah menuju padang pasir. Di tengah padang pasir mereka saksikan awan gelap Lalu mereka berkumpul yang pernah di bawahnya bersama-sama Ketika semua telah berkumpul di bawah awan Maka Allah lempari mereka dengan bunga api dan meteor Kemudian Allah guncangkan bumi tempat mereka itu berpijak Dalam waktu yang sama suara keras Menggelegar Memekakkan telinga mereka Dengan berbagai azab tersebut Asat tersebut mereka pun merenggang nyawa. Nah, ini kisah kayak gini ada di Al-Bidayah wa Nihayah. dan juga di Mukhtasar Qashsul Ambiya. Mukhtasar Qashsul Ambiya itu biasanya ambil dari Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Jadi kalau siapa sudah punya Al-Bidayah wa Nihayah, maka dia sudah punya kisah-kisah para nabi lengkap. Karena Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir itu membahas dari penciptaan langit dan bumi sampai kisah-kisah di zaman beliau. Lalu di akhirat orang-orang yang curang dalam perdagang akan mendapat siksa yang pedih. Dan dimasukkan Allah dalam salah satu lembah di neraka jahannam. Allah berfirman, Wail, yaitu celaka bagi orang-orang yang curang yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. Kurtubi berkata, kata wail dalam ayat di atas dapat berarti azab yang pedih di akhirat dan Ibnu Abbas berkata wail itu berarti salah satu lembah neraka Jahannam yang dialiri nana para penghuni neraka. Oleh karena itu sebagian ulama menempatkan gish penipuan, curang, dan tidak menjelaskan air barang dalam deretan dosa besar. Berarti yang kita bahas saat ini itu deretan dosa besar. Para ahli fikih mengatakan wajib hukumnya menjelaskan. Ya, tadi dosa besar ya dengan alasan termasuk makan harta orang lain dengan cara yang batin. Oleh karena itu besarnya dosa yang mengancam pedagang yang tidak jujur, para ahli fikih mengatakan wajib hukumnya menjelaskan hakikat barang tanpa menutup-nutupi. Menutup-nutupi cacat kepada calon pembeli. Nah ini yang saya bahas di kesempatan ya, siang hari uh, sore hari ini. Kesempatan berikut insya Allah masih ada pembahasan GIS kita bahas bentuk-bentuknya. Di antara bentuknya itu ada pembeli yang lugu. Ada juga Kiara Goban. kapan sih kita dianggap itu tertipu kalau kita itu beli barang kok akhirnya harganya terlalu mahal nah itu akan dibahas berikutnya terus gish pada barang dengan cara menyembunyikan cacat atau mereka sebarang nah itu masih dalam pembahasan gis juga nantikan saja selasa tiap selasa ingin kita bahas semua amalah insya Allah baik saya bahas dari Facebook dulu Ustaz bagaimana kematian seseorang yang terkena virus corona yang jenazah itu tanpa dimungkinkan disucikan dan tanpa disolatkan Biasanya ditayamumkan Bunda Bu Liski ditayamumkan kemudian setelah itu disolatkan baru dikuburkan Sah lihat tata cara MUI untuk mengurus jenazahnya sudah ada Kalau kita punya duit sebanyak 30 juta berapa zakatnya duit tersebut Zakatnya itu 2,5% dari keadaan uang sekarang Nah, jika kita berdagang kan ada itu barang KW sama asli, tapi kita bilang jujur ada dua barang, satu asli, satu KW. Saran saya, besok kalau ini pedagang yang nanya, tidak jual barang KW itu lagi. Baik, kemudian, maaf, Instagram saya buka dulu ya. Instagram bisa nanya. Instagram. Iya. Yang tanya lewat Instagram silahkan sudah dibuka komennya bisa langsung tuliskan pertanyaannya. Ya terus lewat YouTube dulu ini YouTube ini banyak. Ustaz, Ana mau bertanya di daerah Ana mau menjalani puasa Nisfu Sya'ban tapi Ana nggak puasa karena itu nggak ada tuntunan. Benarkah? Iya, tidak ada tuntunan. E, nanti tanggal 15 Nisfu Sya'ban tanggal 15 hari Kamis besok ya tidak ada tuntunan, maka tidak perlu diamalkan itu. Saya sudah bahas, lihat video saya di malam, tadi malam, ya ada di situ pembahasan, terutama tentang malam, -malam Nisfu Sya'ban sudah diterangkan di situ. Dari Panji, Apakah daki kotoran yang ada dalam kuku dan kotoran yang kecil yang termasuk pengalang air wudhu? Ya, untuk kuku kita cukup mencuci ini bagian yang nampak saja ya, tidak mesti sampai dalam-dalam kuku. Jadi misalnya kuku panjang ya sudah bagian permukaan kuku saja. Kita tidak disuruh sampai yang bagian dalam gitu, enggak. Bagian dalam kuku di ini ditarik-tarik gitu, enggak. Ya. Terus. Anda bekerja sebagai editor di perusahaan fashion wanita. Jadi tiap hari edit foto wanita. Ya. Apakah rezeki saya halal dan apakah bijak jika saya resign? Saran saya resign. Itu lebih manfaat untuk Mas Rido insya Allah. Bagaimana hukumnya trading saham? Nah, saya belum bisa rinci. Sampai nanti pembahasannya di buku ini insya Allah. Mudah-mudahan nanti makin jelas. Anda mau tanya bagaimana hukumnya... Menjual... Sebentar, hukumnya menjual barang pre-order, tapi akadnya tidak terikat. Pembayaran dilakukan jika produk sudah ada di saya, lalu bayar, bayar dan barang saya kirimkan. Nah boleh, ini berarti janjikan saja. Kalau sudah ada barang, berarti sudah pasti produk dikirim, tidak ada masalah. Saat kalau jual beli dengan sistem PO oh, pre-order dari produsen, bolehkah saya menjual lagi ke konsumen dengan sistem PO juga? Bisa saja selama tidak melanggar perjanjian dari awal ya dengan yang dari produsen ya. Coba lihat aturan mereka dulu. Boleh nggak dari grosir atau yang menerima yang kedua dia kasih PO lagi ke yang berikutnya. Ustadz apakah mengambil barang ketika waktu kecil dan sekarang barang sudah tidak ada lagi harus dikembalikan. Ya baiknya minta maaf dikembalikan itu yang dituntut. Apa hukumnya berjualan di toko online tapi fotonya bukan punya sendiri. Takutnya plagiat, takutnya menjual barang yang bukan dimilikinya. Itu, timbang-timbang ya. Saat kalau saya jual barang dan saya ambil keuntungan sampai 7.000 dan saya akan jual lagi, jadi bisa dapat untung lebih banyak. Apa harus pakai akad saling tahu? Selama tidak ada perjanjian dengan pihak pertama disuruh jualin bebas, maka tidak masalah. Seperti bagaimana sistem reseller dan dropshipper? Yang tidak menyimpang dengan syariat. Reseller dan dropshipper ada kerjasama dengan yang punya barang. Ya, misalnya dia jadi agennya, wakilnya gitu. Dia jualkan, tidak masalah untuk itu. Yang masalah itu tadi jadi cuma pasang foto saja, kemudian suruh pada pihak produsen untuk kirim. Itu jadi masalah dari yoga. Bagaimana sistem reseller tadi sudah? Ya. Terus Kalau mau tanya jawab bagaimana cara di Ya tuliskan di kolom komentar Ini saya lagi jawab pertanyaan ya. Kalau udah terlanjur nggak jujur cara menebusnya gimana? Menyesal? Hmm, itu kalau orangnya masih ada minta maaf. Terus. Ya. Silakan tuliskan pertanyaan ya. Lewat ini belum ada lagi. Saat kalau saya punya penghasilan pas-pasan lebih utama bayar utang dikasih orang tua atau kasih ke orang tua. Lihat mana yang lebih urgent. Kalau utang lagi jatuh tempo, utang lebih utama berarti. Kalau nafkah orang tua orang tua masih mampu, ya orang tua itu masih mampu maka anak belum wajib beri nafkah pada orang tua apa hukumnya berkata gue dan lu kepada teman tergantung urf kalau urf di masyarakat gue dan lu biasa seperti orang-orang Betawi yang tidak terlarang untuk itu kalau kita baru memulai berjualan lewat online terus strategi marketingnya ya, terus strategi marketingnya dengan cara bikin giveaway atau iming-iming hadiah berbentuk voucher untuk be belanja produk yang saya jual itu termasuk judi atau tidak tidak ini hadiah kepada penjual tidak masalah untuk itu yang penting tidak ada timbal balik ya dia kan kita cuma kasih giveaway gitu ya kasih voucher 100 ribu nggak masalah untuk itu bolehkan membeli emas yang telah didiskon boleh-boleh saja tidak ada masalah untuk membeli emas yang telah didiskon terus ada lagi Ya. Baik, kalau tidak ada, kami rasa cukup. Insya Allah kita ah, ada satu lagi nih. Apa hukumnya memasang wifi di warkop yang kemungkinan ya, maaf, kemungkinan dibuat untuk dibuat maksiat? Kalau memang tidak bisa dicegah, saran saya tidak dipasang di situ. Nanti jadi tidak berkah. Saya seorang pegawai kantor, ada pengadaan untuk beli barang. Apakah boleh saya membeli barang dengan menaikkan harga untuk untung saya sendiri? Tidak boleh. Itu berarti berbuat curang juga. Dia tidak jujur di situ. Karena secara aturan dia tidak boleh naikkan harga di situ ya. Terus hukum tukar tambah hewan peliharaan dibolehkan. Selama bukan hewan yang haram untuk diperjualbelikan seperti kucing, seperti anjing ya. Terus Pak kita minta fee dari perusahaan, terus dirutnya meng-ACC, tapi tanpa semengetahuan komisaris, bagaimana halal atau tidak? Kalau cukup dengan dirut saja, dianggap bolehkan untuk dapat fee tadi, ya sesat saja. Allah Baik, itu saja dulu ya. Ini gak ada yang nanya lagi, Ustadz, bagaimana hukumnya saat berpuasa mimpi basah? Puasanya tidak batal. Ustadz, bagaimana Hukumnya jika saya lupa nilai utang. Kalau lupa ya segera pastikan ya berapa ya. Dan orang yang mengutangkan juga lupa dengan nilai utang saya. Ya seingatnya berapa nah itu yang ditunaikan. Wallahu alam ya. Terus saya usaha di bidang jasa pertambangan. Teman saya akan memakai jasa saya dengan nego harga yang kompetitif atau di bawah harga pasar. Teman saya minta fee. Selama itu dia minta fee karena usahanya dia sendiri tidak masalah. Baik, itu saja. Kami rasa cukup. Ada lagi ini. Sholat pakai sejadah tebel. Itu dibolehkan enggak? Masih boleh. Ya. Dosanya gimana, Ustaz? Apa tadi dosanya? Kalau dosa... Apa tadi dosanya? Pertanyaan belum jelas. Baik, itu saja yang kami bahas untuk kesempatan sore hari ini. Insya Allah malam ini bisa banyak tanya lagi. Nanti jam 8 malam ya. Kita ketemu. Di channel Rumah TV Insya Allah, bagi yang di Rumah TV catat jamnya jam 8 malam ya. On time 30 menit, kita tanya jawab. kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika Alhamdulillah. ala ilaila anta wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh